Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Nurholis Supardilah... dalam acara Mewujudkan Impian Indonesia. Dan pemirsa, saat ini kita berada di episode ketiga. Nah, di episode pertama waktu lalu kita membahas dan membedah buku dari Bapak Dr. Muhammad Asmi mengenai Indonesia kuasa ekonomi kelima besar dunia sebelum tahun 2030. Nah, pemirsa ini dia bukunya, dan ada uh, tema kecil di sini. Ada lima strategi Yap BOT untuk pengembangan perekonomian Indonesia tanpa menggunakan APBN. Nah, pemirsa, di segmen pertama kita sudah sedikit membahas, dan pada kali ini kita akan lebih detail dan lebih dalam lagi membahas dari buku *PASMI* mengenai Indonesia Kuasa. Ekonomi kelima besar dunia sebelum tahun 2030. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Asmi selaku Presiden Direktur dan juga pengamat ekonomi dari IM President Institute. Apa kabar Pak Asmi? Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam. Hai nah, iya, Asmi. Ya. Pak Asmi di segmen pertama kemarin kita membahas uh, buku begitu dan meminta buku sedikit mengenai buku yang ditulis Pak Asmi Indonesia Kuasa Ekonomi oh, Kelima Besar saat Dunia ini. sebelum tahun 2030. Apa maksud? Benar yang dijelaskan di buku ini sehingga Pasmi uh, menuliskan buku ini se sehingga Indonesia mampu sebelum tahun 2030 kuasa ekonomi. Ya, di sini kita menulis tentang eh uh, uh, faktor analisis uh, dan juga uh, research yang kita buat daripada uh, buku ini uh, menekankan di bab 4 kita membicarakan bagaimana untuk mewujudkan impian untuk uh, Indonesia di bab yang kelima kita menulis lima strategi untuk uh, yang uh, dibutuhkan untuk Indonesia menjadi kuasa ekonomi kelima besar dunia. Yang bab keenam kita menulis uh, tiga strategi uh, yang uh, menjadi strategi, uh, strategi prioritas yang harus dilaksanakan oleh pemimpin ataupun pemerintahan hari ini untuk mengembalikan keyakinan dan kepercayaan publik dan juga Uh, pengusaha dan para investor supaya melihat uh, Indonesia sebagai potensi destinasi untuk investasi yang menarik yang lebih atraktif dan kompetitif bagi negara-negara tetangga yang yang akan mengundangkan banyak investasi asing dan uh, menumbuhkan positif ekonomi Indonesia uh, lima strategi uh, yang kita bicarakan di dalam bab lima. Uh, buku uh, empress uh, Indonesia Kuasa Ekonomi Kelima Besar Dunia adalah uh, Indonesia membutuhkan sebuah pembangunan pelabuhan yang terbesar, yaitu pelabuhan air dalam yang terbesar uh, yang harus, yang wajib dibangunkan, wajib dimiliki oleh negara Republik Indonesia untuk menjadi kuasa ekonomi kelima besar. Yang harus sebuah pelabuhan air dalam yang uh, lebih uh, lengkap dengan fasilitasnya lebih besar, lebih baik daripada pelabuhan. Negara tetangga, misalnya di Singapura, hmm. dan juga uh, negara yang uh, termaju uh, pelabuhannya di Shanghai, hmm. pelabuhan Shanghai ini harus menjadi uh, komitmen Indonesia harus mengadakan sebuah pelabuhan besar ini. Dan kedua, uh, kedua kita harus memiliki bandara yang terbesar uh, yang uh, yang harus uh, uh, bisa mengakomodasi fasilitas uh, kedatangan visitor uh, uh, para wisatawan untuk uh, berwisata di, di Republik ini uh, sekitar uh, sasaran uh, 35 uh, million uh, visitor ke uh, 60 million uh, visitor uh, untuk uh, sekali kunjungan per tahun uh, yang bisa kita layani uh, kehadiran uh, Para wisata mengunjungi uh, Republik Indonesia. Inilah yang uh, uh, harus dimiliki oleh uh, 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 Indonesia pada hari ini. Uh, uh, ini tidak uh, mustahilnya bisa kita laksanakan dengan sistem IAP DOT yang uh, telah kita uh, hasilkan di dalam buku ini. Dan uh, ketiga, kita Indonesia tetap kekal harus kekal menjadi sebuah negara memproduksi dan mengeksplorasi minyak dan gas dan kita harus bangun satu pabrik uh, pemrosesan, uh, migas yang, uh, pemrosesan migas yang pemrosesan migas yang harus dibangun diolah di dalam Republik Indonesia yang lebih besar daripada uh, fasilitas yang negara tetangga kita Singapura yang tidak memiliki uh, Resource uh, resources uh, uh, migas hmm. bisa membangun uh, proyek uh, kilang pemuasan yang terbesar di Asia Tenggara ini, hmm. dan seharusnya wajar Indonesia memiliki satu kilang pemuasan yang terbesar di dunia yang lebih canggih, lebih termodem untuk mengatasi fasilitas yang ada supaya Indonesia tetap kekal menjadi negara produser pemrosesan migas yang terkenal di dunia dan menguntungkan negara. Yang keempat, kita akan membangun sistem pendidikan pendidikan yang berkelas dunia yang seperti ada yang ada di dunia kita harus menjadi pusat pendidikan yang berkelas dunia. Semua universitas, universitas yang terkenal, yang ternama, yang terbaik dunia harus ada di Republik Indonesia ini, dan kita menawarkan uh, uh, satu kebijakan kemitraan pintar yang yang akan dilaksanakan oleh pemerintahan hari ini. Mudah-mudahan uh, siap untuk melaksanakan dan mendengar sistem kemitraan pintar kita berbasis. Uh, 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 BOT, BOT itu IAP BOT adalah Build, Operate, and Transfer dibangun, diusahakan, dan setelah diusahakan secara penanaman modal dan kemitraan pintar oleh PH investor, maka setelah cukup waktu tertentu akan menjadi kepemilikan negara. Begitu juga akan kita bangun satu pusat medical center yang akan dibangun Indonesia sebagai pusat medical center yang yang terbaik dunia yang akan kita undang untuk berinvestasi secara kebijakan pintar IAP itu IAP adalah uh, ringkasan uh, I'm President Institute uh, BOT adalah uh, Bill Operate and Transfer hmm. yang akan uh, kita bicarakan uh, di segmen uh, 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 setelah ini yaitu teknisnya bagaimana BOT ini akan dilaksanakan uh, dengan tanpa membutuhkan Uh, biaya APBN yang uh, uh, membebankan negara dan uh, merugikan rakyat di pabrik Indonesia, dan dengan konsep lima strategi ini, kita yakin dan kita optimis uh, negara, uh, akan menguntungkan negara, uh, dan juga uh, memberi uh, uh, pemerataan kepada. Uh, Kesejahteraan dan kebahagiaan kepada rakyat yang berpendapatan 3 juta ke bawah mendapat fasilitas di strategi 4 dan 5 ini uh, secara gratis pendidikan dan perawatan kesehatan uh, yang gratis untuk rakyat yang berpendapatan 3 juta ke bawah. Ya, baik Pak Asmi, berarti ada lima strategi yang ditulis di buku ini, begitu. Apakah sekarang yang dilihat sama uh, oleh uh, Presiden uh, terhadap sendiri atau Pak Asmi? Pemerintah Jokowi sudah melaksanakan lima sistem yang ditulis oleh Pasmi saat ini. Kita melihat dalam transasi, transisi transisi uh, 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 pelaksanaan. Uh, kebijakan yang telah dilaksanakan pada pemerintah hari ini sebelum semaksimalnya masih belum menjadi satu tarikan kepada investor para pengusaha untuk berinvestasi karena kita lihat daripada 9 bulan analisis kampanye-kampanye pemerintah di mana ada potensi investasi daripada hasil Kampanye investasi uh, Presiden Jokowi ke China, negara China pada awal uh, Summit uh, uh, apa, uh, uh, entrepreneurship Summit di China di awal pemerintahan uh, awal Pak Jokowi menjadi presiden 28 hari menjadi presiden ke China dan juga ke uh, ASEAN. Uh, summit uh, uh, di Myanmar dan juga di G20 di Australia yeah. Dan juga potensi uh, uh, kunjungan uh, investasi Presiden Jokowi ke Jepang di mana ada uh, keinginan pihak uh, uh, industri otomobil uh, yang ingin berinvestasi di uh, negara Republik Indonesia Dengan investasi 20 billion US USD untuk memperbesarkan kilang Industri otomobil pemasangan otomobil CKD di negara Republik ini kita tidak melihat ada komitmen yang yang telah berhasil karena ini mungkin disebabkan uh, package uh, dan komitmen uh, sistem dan regulasi dan ataupun kemit, uh, package kebijakan kemitraan yang disediakan oleh pemerintah hari ini belum uh, cukup menarik minat investasi yang lebih besar untuk berminat untuk berinvestasi di Republik ini. Ini terbukti kita lihat negara-negara tetangga yang telah mengadaptasi satu sistem yang telah dilaksanakan di. Uh, oleh negara kecil seperti UAE, Dubai, Abu Dhabi hmm. yang sukses menjadi kuasa ekonomi hmm. dunia yang termaju di Timur Tengah dan begitu juga di uh, China yang sukses menjadi kuasa ekonomi dunia dalam uh, waktu yang singkat 30 tahun sudah menjadi negara uh, nomor satu kuasa ekonomi dunia. Hmm. Uh, berhasil mengundang investasi dengan Uh, sistem dan strategi yang kita hasilkan di dalam uh, kajian buku uh, Indonesia Kuasa Ekonomi Kelima Besar hmm. dengan strategi kita ini telah berhasil menjadikan negara-negara ini sebagai kuasa ekonomi dunia. Ini yang ingin kita terapkan, ingin kita perkenalkan, ingin kita sarankan pada pihak pemerintah sekarang. Kita lihat, yuk kita evaluasi apa yang kekurangannya yang uh, menjadikan apa yang dikampen oleh pihak pemerintah hari ini. Yang tidak berhasil mengundang dengan responnya pembiak investor global melihat Indonesia dengan lebih menarik. Maka di sini kita lihat negara Thailand sekarang saya baru pulang minggu lepas daripada Thailand kita melihat banyak terobosan terobosan dan komitmen komitmen yang meyakinkan seperti Amerika. di dalam uh, komitmennya di dalam uh, sebuah akbar uh, Bangkok uh, uh, Times uh, menyatakan uh, mereka sangat uh, 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 yakin uh, Amerika USA keen to invest in Bangkok dengan apa kesediaan mereka contohnya di dalam uh, uh, apanya? Uh, komitmen trans transparansi birokrasi dengan dalam undangan membukakan uh, apa uh, kemudahan uh, multiple visa uh, 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 juga penawaran insentif-insentif uh, yang uh, uh, lebih menarik dengan exemption uh, persiapan uh, negara Thailand dengan exempted hampir 99 uh, item tarif uh, import dan ekspornya. Direvisi, dievaluasi sesuai dengan kebutuhan global, yaitu World Trade Organization dan sesuai dengan permintaan. para investor yang menawarkan banyak insentif-insentif yang menarik. Baik, tadi yang disebutkan oleh Pak Asmi adalah negara-negara yang memang kecil tapi mereka mampu untuk membangun ekonominya begitu Pak. Nah, kita bahas dari uh, lima strategi yang dituliskan oleh Pak Asmi. Yang pertama adalah pembangunan pelabuhan internasional laut dalam. Nah, Indonesia kan memang uh, negara yang sangat luas sekali dan juga perairan yang sangat luas sekali di Indonesia. Nah, ini dibandingkan dengan Singapura begitu sangat berapa persennya begitu? Nah, apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah Indonesia sehingga memang ini bisa terwujud dengan pembangunan pelabuhan internasional laut dalam ini? Iya, kalau kita lihat kalau dari segi strategi, mungkin uh, ini kita bicarakan di dalam segmen yang ke uh, uh, seterusnya setelah hmm. ini. Uh, hmm. Yang penting memang kita harus memiliki pelabuhan Air dalam dengan strategi-strategi Komitmen -strategi, untuk mendapatkan mendatangkan investasi eh, asing eh, satu manajemen perusahaan manajemen pelabuhan yang yang sudah terkenal yang hmm. sukses menjadi rakan kemitra, kemitraan eh, negara Republik Indonesia untuk membangun eh, struktur pelabuhan ini supaya tidak hanya bergantungan dengan satu sos hmm. misalnya pelindo satu, pelindo 2 dan eh, Uh, hanya anak uh, perusahaan uh, pemerintah harus dibuka lebih meluas. Okay. Nah, ini yang kita yakin, kita bisa mendatangi uh, investor dengan kebijakan dan uh, pemerintahan yang akan dilaksanakan dengan lebih uh, sistematik, lebih strategis. Yakin, kita bisa membangunkan infrastruktur ini tanpa menggunakan ATP. Okay. Tadi disebutkan ada lima strategi uh, Pasmi. Jadi juga uh, nih di lima strategi ini, apakah pemerintah Indonesia saat ini, Presiden Jokowi, yang mana yang paling fokus yang uh, Pasmi mungkin melihat begitu dari perkembangan-perkembangan sampai saat ini yang dilakukan oleh Presiden Jokowi Dodo? Ya kita lihat uh, sekarang uh, yang lebih penting adalah mengembalikan keyakinan dan uh, kepercayaan publik dan juga kepercayaan uh, pengusaha dan juga para investor. Hmm ini membutuhkan satu komitmen sistem dan regulasi yang harus diterapkan dan dikomitkan dengan lebih terjamin oleh pemerintahan hari ini ada jaminan-jaminan konsistensi dan juga jaminan-jaminan insentif yang boleh menarik investor. Maka ini akan kita bincangkan di segmen seterusnya. Baik Basmi, kita uh sekat sejenak dan pemirsa kita akan kembali selepas jeda pariwara berikut ini tetap diwujudkan impian Indonesia. Baik pemirsa Presiden TV tetap dalam acara wujudkan impian. Indonesia. Nah, kita lanjutkan perbincangan kita, Pak Asmi. Tadi ada lima strategi yang ditulis di buku ini, begitu. Yang pertama kita akan bahas adalah pembangunan pelabuhan internasional laut dalam. Nah, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah di uh, yang pertama ini pembangunan pelabuhan internasional laut dalam saat ini? Ya, itu adalah satu nadi kepada setiap pembangunan perekonomian setiap negara hmm. membutuhkan pelabuhan yang uh, ...sophisticated, yang, yang siap untuk melayani kemasukan kemasukan uh, uh, bisnis dan peluang-peluang bisnis... ...sebagai pintu masuknya. Hmm. Segala perekonomian membutuhkan pelabuhan sebagai sos untuk menongkrakkan pertumbuhan ekonomi. Hmm. Maka ini wajib uh, setiap negara yang ingin menjadi kuasa ekonomi dunia... ...apalagi memang Indonesia wajar dan uh, patut menjadi sebuah kuasa ekonomi dunia... Uh, di dalam uh, 10 ke 15 tahun ke depan itu memang menjadi sasaran setiap pemimpin uh, maka hari ini kita telah siap sedia dengan strategi-strategi yang penting bagaimana kita menuju untuk menjadi kuasa ekonomi dunia ini untuk melayani kesediaan kedatangan uh, para investor para ekonomis yang membawa pembangunan pada hari ini harus ada infrastrukturnya maka infrastruktur ini harus dibangun harus sekelas dunia seharusnya seharus sebaik negara tetangga kita dan kita harus menjadi kompetitor yang yang cergas yang mempunyai fasilitas fasilitas yang terbaik tentu sekali kita siap untuk bersaing dengan lebih kompetitif dan untuk menjadi sebuah negara kuasa ekonomi harus ada strategi kita maka kita siap dengan strategi dengan IAP BOT ini kita bisa membangunkan infrastruktur ini dengan siap menyediakan sistem regulasi dengan mendatangkan investor-investor sepertinya mm -hmm. seperti uh, ya DP World ya DP World terkenal sebagai sebuah management company management port company yang uh, terbesar di dunia semua uh, fasilitas PNO yang berada di seluruh pelabuhan-pelabuhan di dunia uh, PNO ada sebuah uh, eh manajemen peti bekas container eh manajemen yang terbesar di dunia. Maka kita datangi mereka dengan bergabung dengan pelabuhan kita Palindo perusahaan negara kita tentu sekali ini akan disiapkan dengan sistem dan regulasi dan package Kemitraan yang baik, eh, yang cergas, yang memberi keuntungan kepada kedua eh, partis eh, yang terkait ini, eh, dengan sistem BOT, kita build, operate, and transfer di mana eh, ya, kita tidak akan eh, membutuhkan eh, biaya eh, eh, APBN, eh, maka kita dengan strategi eh, di eh, kemitraan eh, pintar, dengan equity, eh, pemerintah, dan memberi laluan investasi mungkin equity 10% awal hmm. kepentingan negara kemudian di di tahun awal sehingga 25 tahun pemerintah akan memiliki equity sejumlah 50% 50% setelah 50 tahun pemerintah akan memiliki 70% equity dan 30% asing dan setelah 75 tahun pemerintah akan memiliki 70% equity penuh dan 30% equity asing. Dan setelah 100 tahun pemerintah akan memiliki segala pembangunan fasilitas pelabuhan air dalam ini akan menjadi kepemilikan pemerintah dan mengekalkan equity 30% equity asing. Dengan equity, BOT, ini ini kan negara tidak perlu mengeluarkan dana ya untuk berinvestasi, jadi cukup 100 tahun di dalam progres awal 25 tahun, 50 tahun, 75 tahun dan 100 tahun ini akan menjadi negara memiliki sebuah pelabuhan yang besar tanpa mengeluarkan satu sen modal. Uh, dana uh, daripada APBM cuma cukup dengan kebijakan dan uh, kemitraan pintar dengan sistem dan regulasi yang kita buat package sistem ini akan menjadi kepentingan negara ini akan lebih diutamakan dan pemerataan ekonomi dengan hasil pembangunan pelabuhan ini akan melonggarkan uh, lowongan pekerjaan dan uh, uh, sehingga ke 1 juta lowongan pekerjaan ini akan uh, menjadi uh, positif uh, kepada pemerintahan uh, yang tidak perlu membebankan uh, negara dengan kepimbangan, kita perlu meminjam dana-dana uh, daripada uh, uh, negara maju negara asing negara uh, uh, ataupun world bank ataupun imf ini akan lebih merunsingkan tentu sekali ini akan mem, uh, membahayakan kepada uh, uh, situasi negara dan uh, rakyat yang uh, apa uh, dibebankan dengan hutang asing, okay. nah, karena ini yang kita khawatir sekarang. Baik, Pasmi. Tapi yang Anda lihat saat ini begitu di um, pelabuhan di Indonesia saat ini kan banyak sekali juga. Nah, apa yang Pasmi lihat kebijakan atau peraturan pemerintah sendiri yang uh, dianalisa oleh Pasmi saat ini? Ya, kita lihat uh, peraturan pada hari ini uh, mayoritasnya pada monopoli. Monopoli, satu-satu organisasi ataupun sebuah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah. Yang dikuasai oleh BUMN misalnya, ini memonopoli semua pembangunan. Pembangunan harus melalui satu uh, apanya, badan uh, 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 pemerintahan untuk membangun semua infrastruktur. Ini satu sistem yang menjadikan kepada uh, tanggapan para investor, uh, para pembisnis, uh, player uh, ekonomi melihat kepincangannya yang kurang mesra, kurang bersahabat ya. Maka di sini kita lihat kalau kita ingin membangun negara untuk pembangunan yang tanpa menggunakan biaya dana keuangan negara yang membebankan negara terpaksa berhutang, pinjam-pinjam dana asing dan juga terpaksa menunggu peruntukan biaya dana Uh, IPBM baru bis, baru bisa membangunkan uh, pembangunan negara, ini sudah menjadi satu uh, tradisi yang begitu lama. Hmm. Setelah 70 tahun kita merdeka, kita dengan tradisi seperti ini, kita lihat prestasi dan pembangunan kita tidak begitu efisien, tidak hmm. cerdas dan tidak begitu efektif hmm. untuk membangun negara menjadi sebuah negara maju tidak efektif. Masih di dalam situasi pengembangan kita Terhambat, pengambang kita sentiasa menjadi perkara yang secondary, ya, terpaksa menunggu uh, dana yang cukup, dana APDN yang cukup, collection kolek, uh, pajak yang cukup untuk membangun setiap infrastruktur. Itu. Ini hambat, jadi tetangga kita dan negara-negara yang sedang membangun, seperti uh, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, mereka telah meng mengadaptasi sesuatu penyesuaian di mana. Mereka telah mengejar situasi, kondisi ekonomi negara mereka dengan ekonomi kita sudah semakin mendekat. Maka, ini perlu satu evaluasi daripada pihak kementerian, pihak Ekonomian dan pihak pemerintahan. Ini melihat di mana kekurangan kita, kenapa kehambatan kita, kenapa pertumbuhan ekonomi kita, hambat, kenapa. Uh, kita harus uh, dibebani dengan defisit keuangan uh, bukan uh, hanya kita bijak dan pantai untuk, uh, bijak dan pandai untuk uh, mengambil uh, kesempatan mencari kambing hitam menyalahkan oh ini karena krisis ekonomi dunia hmm. uh, ini karena krisis anjloknya uh, minyak bumi hmm. dengan 45 dolar ke 50 dolar Ini penyebab eh, ataupun krisis eh, eh, hutang ekonomi Eropa menjadi penyebab eh, dampaknya kepada kehambatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ini bukan eh, salahnya ekonomi dunia ataupun salahnya negara asing yang menentukan pak ekonomian kita. Ini ketentuan ekonomi Indonesia adalah di atas. Eh, Pertunjuk dan atas bahunya, kepemimpinan dan kebijakan kita, karena Indonesia memiliki sumber daya alam yang sangat wajar, sangat optimis. Kita ini adalah aset Indonesia, itu beda dengan Amerika, beda dengan Eropa, beda dengan negara Jepang, dan negara-negara Faiz yang lain. Kita bisa, kita memiliki kekuatan, kita memiliki kekuatan pertama Sdm kita, kekuatan Sd Sda kita, dan kekuatan rakyat yang sebegitu banyak, tiga ratus juta warga kita boleh menyumbangkan sumbangan, tenaga, ideologi yang boleh menjadikan Indonesia sebagai sebuah kuasa ekonomi kelima besar ini tidak mustahilnya. Semuanya tergantung di, uh, di uh, kepada kebijakan dan keberanian dan satu komitmen yang lebih besar bagi setiap pemimpin negara Republik Indonesia adalah kejujuran, uh, keikhlasan, amanah kita dan komitmen uh, pemimpin kepada NKRI dan juga kepada kepentingan untuk membahagia dan mensejahterakan rakyat ini adalah satu komitmen yang besar untuk menjaminkan kesuksesan impian Indonesia menjadi reality. Baik, Hasmi nah kalau tuh kawasan yang tadi kita uh, kembali lagi di pelabuhan internasional kawasan yang harus segera dipasang begitu untuk pelabuhan internasional di, di dalam, ya, mana dalam kajian uh, analisis buku kita membuatkan dua opsi untuk uh, kebijakan pemimpin hari ini menentukan uh, harus ada pembangunan satu zonasi uh, 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 investasi istimewa yang akan menstimulasi, Menstimuluskan pertumbuhan ekonomi dengan lebih drastis Yaitu salah satu uh, master plan yang lama telah direncanakan di, uh, uh, oleh pemerintahan yang uh, zaman Oda Baru 1998 Pembangunan pesisiran uh, Banten, Jakarta, dan Bekasi, pesisir ini sebagai satu pembangunan mega proyek reklamasi untuk pembangunan ini sesuai menjadi master plan kepada pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk menggerak dengan lebih agresif pertumbuhan sebagai tawaran kita kepada dunia. Pada pembukaan kita kepada dunia supaya melihat potensi kita untuk membangunkan perekonomian kita untuk menjadi kuasa ekonomi kelima besar ini ada di sini, di Option Satu ini dan Option Kedua kita. Ya, kita boleh bangun. Uh, di uh, kota uh, uh, di uh, pesisiran Pamanukan Pamanukan ada salah satu uh, uh, antara jaraknya dengan Jakarta itu tidak terlalu jauh dan uh, tentu sekali uh, pembangunan pesisiran Pamanukan ini ada satu opsi uh, tepi laut dalam yang uh, yang baik untuk dilakukan uh, proyek-proyek yang proyek-proyek uh, mega yang uh, merupakan uh, proyek reklamasi tentu sekali kenapa kita uh, mensajiskan uh, pemerintah lihat pembangunan ini bagus untuk pembangunan perekonomian negara karena pembangunan di pesisiran adalah lebih cepat dibangunkan kalau dilihat untuk pembangunan pembesaran proyek misalnya pembangunan pembesaran bandara yang ada sekarang ataupun pembesaran uh, pelabuhan yang ada sekarang membutuhkan satu komitmen pembebasan tanah adat, uh, tanah warga uh, dan uh, banyak komitmen, komitmen yang harus dibebaskan ini banyak birokrasi dan banyak pemasalannya yang akan menghambatkan segala pe uh, program pembangunan perancangan perekonomian negara akan menjadi hambat maka itu kita mensarankan pembangunan zonasi ekonomi uh, istimewa ini sebagai Strategi-strategi uh, untuk membangun Bukan hanya pembangunan pelabuhan hmm. Bandara dan bangun, pembangunan Industri-industri pangan Yang lain terutama yang terkait dengan Pembangunan uh, uh, Industri uh, migas uh, Kilang uh, uh, migas, uh, uh, pabrik -pabrik, uh, pembangunan Migas Pabrik-pabrik pembangunan Industri otomobil Industri berat Industri Uh, uh, besi, aluminium, semen, uh, uh, industri-industri uh, pertanian, uh, dan uh, untuk uh, pembangunan pabrik uh, uh, pangan, seperti pabrik uh, jewelry, untuk emas, yes. uh, timah, aluminium, hmm. kaca, dan segala macamnya, dan juga pembangunan untuk pabrik uh, uh, industri uh, pertanian, seperti. Uh, Pemrosesan, kilak, pabrik pemrosesan sayuran, buah-buahan, eh, dan juga kilang-kilang untuk pemrosesan eh, eh, Untuk industri nelayan, kelautan, eh, ini bisa dibangunkan di industri seperti ini Baik, jadi banyak yang harus kita lakukan ke depannya begitu ya. eh, Pak Asmida. Pemirsa kita akan istirahat sejenak, kita akan kembali dan kita akan berbincang lebih dalam lagi Dan kita akan lebih dalam membedah buku Indonesia Kuasa Ekonomi Kelima Besar Dunia Tetap di Mewujudkan Impian Indonesia Baik pemirsa kembali lagi mewujudkan impian Indonesia. Baik Pak Asmi tadi kita sudah uh, perbincangan lima strategi yang harus dilakukan oleh pemerintah. Ada banyak sekali ternyata memang yang harus dilakukan oleh pemerintah sehingga memang Indonesia bisa uh, kuat ekonominya bahkan kelima besar dunia sebelum tahun 2030. Nah tapi juga dari semua program dan semua strategi yang ditulis oleh Pak Asmi di buku ini ada prioritas-prioritas yang harus dilakukan saat ini oleh pemerintah. Apa tiga prioritas yang ditulis Pak Asmi di buku ini? Ya, yeah, uh, Fadil, uh, jadi uh, di dalam bab uh, yang keenam, kita membicarakan tentang prioritas yang harus uh, dan wajib dilaksanakan oleh pihak pemerintah pada hari ini, uh, yaitu uh, tiga strategis yang uh, sangat uh, 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 prioritas hmm. harus dilakukan oleh. Uh, seorang pemimpin hmm. yaitu komitmen nah ini saran kita adalah saran untuk penangguhan ya misalnya pertama komitmen untuk menarik kepada interestnya para investor ialah satu komitmen tidak ada kenaikan pajak Itu sebagai strategi penangguhannya tidak ada kenaikan pajak, tidak ada kenaikan bea cukai dan tidak ada kenaikan kepada biaya administrasi dan biaya-biaya seperti GST, VAT yang ada di negara-negara yang telah maju. Tentu sekali ini akan kita tangguh segala impian kita untuk mendapat resources dan punca-punca yang lebih daripada apa yang sudah ada di dalam peraturan pajak yang ada kita kekalkan dan jangan ada pembaharuan atau penambahan ataupun cadangan-cadangan untuk menaikkan pajak ataupun cadangan untuk pajak-pajak yang baru maka ini akan merespon kepada negatifnya Uh, interest investasi uh, uh, asing untuk berinvestment, untuk berinvestasi di Republik ini, hmm. maka ini satu strategi yang akan meresponkan immediate uh, keyakinan publik dan keyakinan para uh, pengusaha dan para investor melihat uh, sepanjang komitmen uh, 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 pemerintahan ini uh, akan menjadi komitmen yang lebih konsisten. Uh, uh, dan uh, regulasi yang akan di, di, dijadikan sebagai uh, kemitraan pintar dijadikan regulasi yang lebih komited oleh pemerintahan ini ini akan mendorongkan kepada keyakinan uh, investor dan juga uh, para pengusaha akan kompetennya uh, kom, uh, dan kom, uh, 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 peluang berinvestasi di negara republik Indonesia akan lebih kompetitif dan dengan adanya sistem regulasi yang lebih konsisten ini akan membedakan kenapa why uh, negara Indonesia menjadi destinasi investasi yang lebih menarik, lebih kompetitif karena ada komitmen ini. Inilah uh, nadi untuk pilihan kepada para investor, para pengusaha hmm. dan publik melihat uh, ini terobosan yang dinanti ataupun ditunggu-tunggu oleh Para pengusaha dan para investor. Baik. Jadi sektor pertama adalah tidak ada kenaikan biaya dari pajak itu sendiri. Pajak, biaya cukai, hmm. dan biaya-biaya administrasi, biaya-biaya hmm. uh, apa ini? Uh, uh, tambahan uh, pajak misalnya GST dan VAT ini dikenakan kepada uh, PM, uh, para investor selama lima tahun pemerintahan hari ini sebagai uh, strategi penangguhan yang kita nama strategi tiga strategi penangguhan ini salah satu pilar untuk meyakinkan pihak investor dan juga pihak pengusaha dan juga publik hmm. supaya melihat ini komitmen pemerintah hari ini. Hmm. Ini lebih efektif, lebih efisien tanpa perlu kita menggunakan modal yang besar ataupun biaya dana APBN hmm. dan sekali lagi saya tekankan tidak perlu negara menambahkan uh, hutang luar negara untuk membangun negara dengan pinjaman dana asing cukup dengan strategi ini kita yakin kita optimis ini akan meresponkan dengan uh, secepatnya respon yang uh, telah kita terima daripada para investor hmm. setelah kita buat kajian dari buku ini uh, apa sebenarnya sih yang diinginkan oleh para investor mereka hanya ingin satu komitmen. Hmm yang konkret seperti ini yang konsisten yang benar-benar ada jaminan kepentingan mereka ini Indonesia menawarkan opportunity yang seperti mana yang dikampanye oleh Pak Presiden ini Presiden Jokowi yang boleh menguntungkan Uh, investasi mereka dengan selamat dan juga menguntungkan negara dan ya, baik berarti Indonesia. yang tadi disebutkan oleh Pasminnya lebih menyentuh dan lebih meyakinkan kepada para investor begitu Pasminya ya. nah tapi kalau untuk di dalam negerinya sendiri kepada publik kepada masyarakat harus diyakinkan kepercayaan atau uh, seperti uh, apa maka itu ini uh, pembukaan uh, strategi ini adalah uh, untuk meyakini uh, dan kepercayaan bukan hanya kepada para investor dan pengusaha tapi juga publik umum okay. maka ini uh, saya tentu sekali Pak Saudara Fadil pun uh, yakin kalau tidak ada kenaikan pajak, yes. tidak ada kenaikan uh, apa uh, 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 bea cukai dan ini. Hmm. Uh, Pengusaha di dalam negara pun akan rasa lebih uh, committed dan juga rasa uh, ini satu opportunity. Lima tahun ke depan, tidak ada kenaikan pajak dan tidak akan kita stay dengan apa yang ada, maka mereka akan menambahkan lagi keyakinan, menambahkan investasi mereka dan produksi uh, publik mereka dengan lebih uh, aktif, lebih agresif, lebih cergas dan meningkatkan, tentu sekali meningkatkan ekspor. barang-barang hmm. ekspor negara dengan lebih efisien, lebih aktif dan lebih uh, kompetitif. Baik di buku ini bahkan disebutkan juga tidak ada kenaikan di bahan-bahan pokok seperti sembako begitu, ya. transportasi dan lain-lain. Itu salah satu pilar yang uh, wajib untuk uh, dilaksanakan oleh pemerintah sekarang. Tidak ada kenaikan uh, bahan uh, sembako, elect, uh, uh, BBM, hmm. uh, uh, LPG. Hmm. Uh, air, uh, air pump dan listrik, uh, dan bank sembako seperti material uh, konsumsi rakyat, uh, 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 termasuk daging sapi, yes. uh, sayur-sayuran, hmm. cabai dan uh, semuanya. Ini menjadi komitmen pemerintah untuk membuat satu sistem regulasi untuk mengawal dan mengontrol supaya di dalam lima tahun pemerintahan sekarang mengontrol ke uh, stability. Uh, barang uh, uh, barang uh, uh, konsumsi hmm. dan material ini terkawal dengan harga yang ditentukan oleh pihak pemerintah dengan konsisten. Ini akan menjaminkan uh, keyakinan publik ini lebih uh, uh, lebih uh, tega lebih uh, kuat meyakinkan. Maka ini akan membawa kepada pertumbuhan ekonomi yang lebih drastis. Oke, okay. baik dari tiga sektor tadi ada penangguhan ke, uh, semua kenaikan kenaikan pajak, hmm. juga ada biaya dari biaya cukai yeah. dan juga administrasi dari pemerintahan sendiri. Ya, harus dikontrol. Uh, di kita tidak uh, anti untuk kenaikan. Kita mensarankan ini penangguhan. Hmm. Tidak salah kalau kita untuk berbakti kepada uh, uh, bangsa dan negara ini untuk membangunkan perekonomian. Yang paling penting bagi pemimpin adalah mengembalikan keyakinannya, keyakinan dan kepercayaan publik ini adalah untuk, demi untuk pembangunan dan keselamatan negara supaya lebih terjamin. Negara ini akan membuat satu resep sistem dan regulasi yang akan menjadikan Indonesia sebagai sebuah negara maju tanpa membeban, tanpa perlu membebankan negara dengan Uh, hutang luar negara yang tinggi, defisit keuangan negara yang tinggi, sehingga tidak ada uh, tinggalkan yang lebih uh, uh, efektif dan uh, yang lebih uh, ekstrim, ya ekstrim tetapi ianya sempurna dengan planning-planning yang lebih uh, uh, efisien untuk menjaminkan pertumbuhan ekonomi ini terjamin uh, uh, selamat uh, untuk uh, demi uh, kepentingan. ...NKRI dan kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat. Ah, okay. Ini yang kita uh, uh, hasilkan di dalam strategi pembangunan uh, ekonomi kita. Baik, berarti ini lebih menyentuh kepada investor-investor begitu. Nah ini juga memang kan di uh, judul kecilnya ini ada lima ratus bot untuk pengembangan perekonomian Indonesia tanpa menggunakan APBN nanti kita akan lebih jelas untuk tidak menggunakan APBN begitu nah ini sistemnya harus seperti apa begitu Pak baik. tapi di segmen selanjutnya baik pemirsa kita akan kembali tetap diwujudkan impian Indonesia. Baik pemirsa, Presiden TV kembali lagi di alam acara wujudkan impian Indonesia. Nah tadi kita sudah bahas uh, lima strategi Indonesia kuasa ekonomi kelima besar dunia. Dan tadi kita sudah uh, bahas juga tiga strategi yang harus menjadi prioritas utama oleh pemerintah. Nah ini juga ada judul kecilnya tadi pemirsa kita sudah jelaskan lima strategi yap BOT untuk pengembangan perekonomian Indonesia tanpa menggunakan APBN. Nah ini kita harus berbincang lebih jelas lagi Pak Asmi, bagaimana Indonesia begitu bisa kelima besar dunia sebelum tahun 2030 bahkan tanpa menggunakan APBN. Apa yang harus dilakukan Indonesia? Ya, kita sangat optimis uh, di mana dalam hasil riset kita yang 9 tahun yang lepas kita telah membuat sesuatu kajian tentang bagaimana sebuah negara bisa membangun perekonomiannya dan juga pembangunan infrastrukturnya tanpa menggunakan APBN. Hmm. Ini semua atas kebijakan dan keberanian satu gagasan seorang pemimpin yang menguasai impian besarnya hmm. untuk menjadikan negaranya seperti apa harus memiliki kebijakan yang tersendiri. Kebijakan ini merupakan satu kebijakan kemitraan. Bagaimana beliau membuat satu package kebijakan kemitraan itu untuk membangun negaranya dengan satu sistem dan regulasi yang lebih transparan, yang lebih komited, yang yang lebih uh, uh, tolerance, yang lebih tegas, hmm. yang juga uh, menawarkan insentif-insentif uh, yang terbaik dan menyediakan kawasan-kawasan uh, uh, zonasi uh, uh, penanaman modal ataupun zonasi untuk investment sebagai strategi istimewa pemerintahan untuk membawa kemasukan dana asing ataupun investment foreign direct investment menjadi strategi pemerintah strategi yang kita maksudkan di dalam episod yang pas kita telah berbincang bagaimana kesiapan dan kesediaan pemerintahan untuk melayani kebutuhan investasi investasi asing dan juga pengusaha dan juga komitmen untuk publik yang masih ditunggu-tunggukan sampai hari ini hmm. harus mempunyai satu komitmen ya seperti mana yang kita jelaskan komitmen yang lebih uh, konkret dan uh, satu sistem dan regulasi yang lebih konsisten hmm. uh, yaitu tiga strategi yang kita bicarakan di dalam uh, judul uh, yang segmen awal hmm. ini setelah dilaksanakan kita yakin uh, Sistem BOT yaitu Bill Operate and Transfer yang hmm. uh, uh, versi hmm. unprecedented President Institute ini hmm. Uh, Berbeza dengan sistem BOT yang telah ada pada hari ini BOT kita lebih jelas kepada tujuan di mana pemerintahan itu tidak perlu menanam dana modal uh, iaitu zero capital investment by the government. Hmm. Ini yang penting adalah satu kebijakan package di mana kita menyediakan uh, uh, equity pemerintahan itu uh, 25 tahun uh, 10% uh, uh, 50 tahun 50 uh, tahun 30%, 75 tahun, 50% ya. Ah kepemilikan pemerintah dan asing dan setelah 75 tahun, 100 tahun 70% kepemilikan pemerintah dan 30% tetap pemilikan investor asing dan segala pembangunan fasilitas dan infrastruktur yang dibangunkan oleh investor asing ini akan menjadi kepemilikan pemerintah dengan 100%. Kenapa kita harus uh, pertahankan investasi asing setelah 100 tahun 30 persen? Tujuannya kita supaya investor asing ini tidak akan uh, 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 ya berinvestasi ke negara asing, negara lain. Uh, kan kita membutuhkan pembangunan infrastruktur di 34 wilayah yang harus dibangun. Dengan strategi ini dengan kepentingan hanya untuk kepentingan NKRI dan juga kepentingan pembangunan ekonomi rakyat, hmm. maka di sini kita bisa bangun bukan hanya pembangunan pembesaran kepada pelabuhan yang ada, bandara yang sudah ada uh, di Tanjung uh, di bandara yang ada di uh, Sukarno Hatta di hmm. Cengkareng dan uh, ya, pelabuhan yang ada di di uh, Tanjung Priok uh, yang harus dibesarkan malah kita bisa membangunkan pelabuhan yang lebih besar fasilitas uh, uh, apa bandara yang lebih besar di 34 provinsi dengan sistem yang sama dengan package kebijakan kemitraan yang sama ini bisa kita bangunkan di dalam 10 tahun Indonesia akan menjadi uh, lebih berintegrasi integrated uh, hmm. dengan uh, uh, hubungan antara wilayah ini akan menjadikan realitasnya pembangunan Indonesia boleh dibangun tanpa menggunakan biaya dana APBN, tanpa perlu menunggu biaya peruntukan dana APBN, Pusat ataupun Pemda, ini yang kita optimis, sekiranya kebijakan ini dapat diterapkan dan diterima oleh pihak pemerintah ini akan lebih menguntungkan negara dan rakyat. Baik. Jadi dari beberapa sektor tadi hampir e, lima sektor yang tadi yang disebutkan hmm. seperti kayak pelabuhan, disebutkan juga bandara, bahkan industri-industri yeah. ini dilemparkan atau diberikan kepada investor terlebih dahulu dengan sistem jadi 20% dalam e, 30 tahun dan selanjutnya sampai 100, 100 tahun, 100 tahun sehingga memang kemerdekaan Indonesia. Ya, ini memang menjadi strategi yang sebagai sebuah negara yang lebih bersahabat dengan sistem regulasi yang mengundang investasi dengan cara kita tidak mempunyai bebanan untuk membiaya okay. secara afranya secara pembangunan kita. Ini dengan cukup dengan kebijakan kita bisa membangun negara jadi uh, sebuah negara yang membangun dengan fasilitas-fasilitas infrastruktur, infrastruktur yang boleh kita bangun dengan tanpa menggunakan uh, dana APBN hmm. maka ini strategi yang uh, uh, sebaiknya uh, 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 kita laksanakan karena ini tidak akan membebankan negara dengan kebingungan dengan uh, uh, apa uh, merepotkan negara dengan uh, Uh, bimbang untuk uh, biaya uh, misalnya kalau negara membangunkan infrastruktur dengan biaya dana jalan yang lebih pintas mudah dengan pinjam uh, uh, dana asing hmm. pinjam dengan uh, IMF, World Bank dan negara-negara maju hmm. tentu sekali ini uh, membutuhkan komitmen komitmen hmm. kalau kita membangunkan infrastruktur dengan dana pinjaman dana asing, World Bank, IMF ada cagarannya kalau ada cagarannya apa kolektornya apa Cagaran itu tentu sekali sumber daya alam kita. Kemudian mungkin proyek-proyek kita. Maka ini kalau ini strategi pemerintahan, ini tentu sekali ini akan menjadi strategi sama artinya kalau kita pinjam uang harus dibayar. tadi jadi kebimbangan negara, pemimpin negara dan rakyat yang akan menjadi beban untuk membayar semua hutang dan bebanan ini, tentu sekali bimbang. Bagaimana bisa kita biaya Hutang yang segede Yang ingin kita bangunkan negara ini Menjadi bebanan Untuk dibayar sekiranya tidak ada kemasukan Karena kemasukan Tidak akan terjamin masuk Kalau kita gunakan pembangunan Hanya bergantungan pada IPBN Dengan pergantungan kepada Dana pinjaman asing Ini menguntungkan investor Tapi tanpa menguntungkan kita Kalau sekiranya Pembangunan itu terlalu mahal dengan kosnya ini malah tidak menguntungkan negara tidak ada pendapatan negara maka yang akan menjadi beban dan tanggung jawabnya adalah warga yang akan membiayai dengan uh, apa pembiayaan hasil domestik hasil domestik adalah hasil daripada pendapatan hasil pajak hasil biaya uh, uh, pelayanan pemerintahan maka ini akan menjadi bebanan yang lebih besar kepada rakyat dan republik ini Dan membahayakan kondisi kita akan menjadi sebuah negara yang berhutang Akhirnya kita akan tertunggak dengan hutang Bebanan hutang akan senasib dengan negara Eropa Dan akan senasib seperti mana Yunani Pada hari ini gagal membayar hutang Hasilnya kita bangkrut Jadi semua hasil sumber daya alam kita akan dipemilikan oleh negara asing dan kuasa-kuasa uh, ekonomi asing maka ini membahayakan kondisi kita jadi untuk mengelakkan uh, uh, semua kejadian ini akan berlaku maka harus hari ini diambil perkiraan hmm. dievaluasi uh, sistem dan strategi hari ini kalau jalan kita untuk menyelesaikan permasalahan krisis ekonomi krisis uh, uh, defisit keuangan krisis anjloknya rupiah kita hentikan strategi hanya melihat sebelah pihak pinjam dana asing, ya jalan penyelesaian yang paling pintas. Ya, jadi menurut anda sistem yang saat ini yang berjalan di pemerintahan kita, sistem yang sudah disebutkan ya, seperti itu? ini? Solusinya masih belum kelihatan di mana, bagaimana cara yang se, sebaik-baiknya untuk negara untuk mengatasi pemasaran krisis ekonomi dengan krisis defisit keuangan negara dan anjloknya rupiah, ada solusi yang lebih baik? yang tidak membahayakan negara yaitu tidak tanpa perlu kita uh, bimbang kita berhutang dengan negara asing uh, dengan uh, 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 penguasa ekonomi asing, bank dunia, IMF kita bisa bangunkan negara kita dengan tanpa menggunakan APBN buktinya hari ini kalau kita ingin menggunakan dana dengan secepatnya untuk mendatangkan kemasukan dana Uh, 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 dana keuangan kita dan memperkukuhkan kedudukan riset keuangan negara yang sekarangnya deposit hmm. 279 uh, triliun hmm. ini bisa kita kita atasi, dan kita tuntas, kita sikat dengan hanya satu kebijakan uh, pemimpin kita. Misalnya, kalau kita ingin menambah riset negara kita dengan drastis mudah aja kita panggil semua rakyat Indonesia yang 30 persennya warga Republik Indonesia di luar negara ini ataupun di dalam negara ini yang kaya ya sudah menjadi triliune A, billion A dollar dolar Amerika memiliki dana asing yang disimpan di di negara asing di Singapura, di Swiss, di di, di UK, di Amerika kita tawarkan dengan pemerintahan hari ini kembali karena uh, 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 kepada rakyat Indonesia Anda kembali uh, simpankan uang Anda di dalam negara Republik Indonesia dengan penawaran interest uh, keuntungan 20% per tahun sepanjang pemerintahan Pak Jokowi hmm. kita lihat responnya drastis hmm. semua uh, uh, investor warga negara Indonesia ini akan pulang dengan bawa uang, bukan hanya warga negara Republik Indonesia, malah warga negara asing yang mempunyai asing melihat wah bank Indonesia menawarkan 20% penawaran interest keuntungan per tahun. Mendatangkan banyak kemasukan riset keuangan, ini pasti menambahkan riset keuangan negara tanpa perlu kita bimbang untuk pinjam dana asing, uang ini akan menjadi uh, pertumbuhan uh, uh, drastis kepada riset uh, bank uh, Indonesia maka kita akan kaya dengan riset. Imagine kalau uh, 300 uh, juta warga negara Indonesia dengan 30 warga negara yang kaya, hmm. 90 juta rakyat negara yang kaya dengan membawa kepulangan dana asingnya eh, 10 juta US dollar, kemana 90 900 billion US dollar kekayaan riset Indonesia lebih besar daripada Singapura. Singapura bisa bangkrut, ha? negara Switzerland bisa bangkrut kalau kita laksanakan uh, strategi ini. Baik. Saya yakin. Jadi buka seluas luasnya untuk para investor, ya. dan juga dengan sistem yang harus harus ada juga yang tadi sudah disebutkan. Ya. Ya. Ini kampanye kita kepada warga negara Republik Indonesia untuk berbakti pada bangsa. Jadi tanpa perlu kita uh, pinjam dana asing. ...mereka pulangkan bahwa dana asing mereka dengan ditawarkan grasi, penalti kepada mereka yang telah melakukan kesalahan simpan uang di luar negara... ...maka bawa pulang negara untuk membantu negara, bangunkan negara ini dengan uh, apa, uh, penawaran uh, uh, keuntungan uh, profit yang kita tawarkan 20% ini per tahun... ...ini membantu negara Baik. untuk membangun... Uh, negara dengan pembangunan infrastruktur, ekonomi tanpa perlu kita menggunakan dana asing dan baik. menambah kekayaan negara dengan riset negara yang besar. Eh, baik, baik, Pak Asmi. Ini semakin dalam kita tadi perbincangan kita dan kita harus uh, break dulu. Yap. Dan pemirsa kita akan kembali selepas jeda paruh berikut berikutnya tetap diwujudkan impian Indonesia. Baik pemirsa Presiden Jokowi kembali lagi di alma acara mewujudkan impian Indonesia. Nah, Pak Asmi tadi kita sudah banyak sekali membahas dan membedah buku yang ditulis oleh Pak Asmi begitu dan banyak masukan-masukan yang memang harus dilakukan oleh segera oleh pemerintah. Jadi apa yang harus dilakukan segera oleh pemerintah saat ini begitu sehingga memang bisa terwujud nanti kuasa ekonomi kelima besar dunia sebelum tahun 2030. Ya, saya yakin dengan ada komitmen pemerintahan hari ini, dengan ada uh, evaluasi uh, kebijakan Presiden Jokowi dan juga dengan reshuffle, ya. hmm. komitmen reshuffle kabinet pada hari ini tentu sekali, yakin kita mereka siap untuk mendengar segala saran dan komitmen yang harus dilakukan oleh setiap uh, 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 ministri uh, uh, yang akan uh, membawakan pada uh, kecergasan ataupun perkembangan yang lebih efektif dan efisien untuk pembangunan ekonomi uh, Indonesia menuju menjadi kuasa ekonomi kelima besar uh, mudah-mudahan dapat diterapkan apa yang kita uh, sarankan yaitu satu komitmen uh, yang drastis yaitu jaminan komitmen sistem dan regulasi yang konsisten yang uh, kompetitif hmm. harus uh, diannouncekan oleh para pemimpin untuk khususnya presiden hari ini hmm. harus komited hmm. untuk uh, uh, me, melaksanakan komitmen uh, ini dengan kampanye untuk berbeda, uh, supaya efektifnya kampanye untuk berinvestasi di Republik Indonesia ini lebih uh, efisien dan efektif dengan respon hmm. publik yang ditunggu-tunggu hari ini adalah uh, satu komitmen yang saya sebutkan di awal segmen tadi ialah penting yaitu uh, satu komitmen jangan ada kena, uh, satu penangguhan uh, jangan ada kenaikan uh, pajak bea cukai uh, 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 biaya administrasi uh, pemerintahan biaya jangan ada cadangan peningkatan biaya-biaya tarif ataupun uh, biaya pelayanan Uh, seperti GST, government service tax, hmm. ataupun VAT, uh, seperti negara-negara maju yang lain hmm. yang dikenakan kepada investor dan juga publik hari ini, untuk mengembalikan keyakinan kepercayaan para publik, investor, dan pengusaha yang siap bersama uh, pemerintah, mendukung pemerintah, uh, usaha pemerintah untuk membangunkan uh, dengan lebih uh, cepat perkembangan ekonomi Republik Indonesia ini. Ini uh, strategi yang uh, yang lebih efektif dan uh, saya yakin apabila kebijakan kementerian dan jaj uh, jajaran kementerian uh, Presiden Jokowi hari ini siap untuk mengevaluasi uh, sesuatu kekurangan komponen yang sudah ada uh, dilaksanakan oleh pihak Presiden Jokowi uh, mungkin ini salah satu komponen yang uh, penting yang harus diprioritaskan untuk mengatasi kebimbangan kita dengan uh, ancaman uh, krisis ekonomi dan defisit keuangan uh, negara yang sekian men uh, bertambah dan tentu sekali kebimbangan kita pada hari ini anjloknya rupiah sehingga 13.800 telah uh, sampai ke tahap ini sangat memimbangkan dan juga tentu sekali juga kita lihat pasaran keuangan modal efek Indonesia semakin juga terpuruk dengan indeks yang 4.400 poin dari sebelumnya 5.300 poin sebelum pemerintahan Jokowi maka ini satu kebimbangan daripada indeks analisis dan dan pengamatan kita sebagai tokoh ekonomi, dan juga para investor, melihat hmm. dari sini adalah satu kelemahan daripada sistem dan kebijakan pemerintahan yang tidak maksimal untuk mendukung kestabilan pertumbuhan ekonomi yang lebih komited dan konsisten, yang boleh meyakinkan para investor dan juga para pengusaha dan publik, supaya melihat fundamental ekonomi Indonesia. Bisa bertahan sehingga Desember ini. Oke, okay. jadi menurut anda peluang di Indonesia untuk para investor memang sangat sudah terbuka sekali. Cuma memang harusnya pemerintah sekarang untuk memperbaiki sistem yang ada seperti itu ya pak. Sistem dan komitmen regulasi yang lebih konsisten dan lebih kompetitif. Hmm. Nah, ini yang harus kita tekankan karena inilah yang masih ditunggu-tunggu oleh para uh, pengusaha, investor dan publik supaya uh, kelihatan. Uh, ini sebagai uh, komponen yang paling uh, prioritas yang harus dibenah dan di, diimplementasikan oleh pemerintah, karena kita belum melihat hmm. secara positif secara uh, uh, komitmennya pemerintah siap melaksanakan jaminan konsistensi ini. Oke, jadi menurut anda saat ini pemerintah belum menuju ke arah sistem yang saat ini anda bicarakan itu? Uh, uh, menuju tetapi kurang efektif. Hmm. Semua apa yang diinginkan oleh pihak uh, pemerintah melaksanakan apa yang telah direncana melalui uh, gagasan Trisakti, hmm. program-program pembangunan yang sedia ada pada hari ini semuanya merupakan uh, garis besar. Tetapi secara yang yang lebih uh, detail lebih jelas yang ditunggu-tunggu di oleh apa pengusaha dan apa investor itu tidak telah uh, tidak terkomit, ya? tidak ada komitmennya. Maka di situ kita lihat respon uh, publik dan pengusaha dan para investor ini kurang uh, menarik kalau dibandingkan pertumbuhan uh, investasi di negara tetangga seperti Thailand hmm. ya? yang sudah membuka negaranya dengan uh, multi sistem multiple visa uh, yang diperluaskan. Ini salah satu contoh kecil. Uh, 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 apa, uh, uh, pelayanan uh, Satu pintu yang uh, jelas uh, Dengan uh, sistem hmm. Yang uh, seperti uh, Yang telah terlaksana Di negara Dubai, UAE uh, Dan juga Cina Ada sistemnya Government uh, menyediakan uh, Satu uh, uh, Panduan buku Misalnya Dubai Investment uh, Book Guidebook book hmm, eh, hmm. ataupun China Investment Guidebook hmm. atau setting up business in China or China. UAE kita harus mengadakan juga sebuah buku panduan yang lebih transparan lebih komprehensif hmm. yang menjelaskan bagaimana pelayanan satu pintu uh, uh, pemerintahan Indonesia bagaimana pelayanan one stop center ataupun pelayanan i e government policy mm -hmm. jadi uh, yang dimasukkan pemerintah tanpa perlu uh, investor datang ke kantor mm -hmm. cukup dengan internet kita sudah uh, berlayanan dengan mm -hmm. uh, investor dan pemerintahan mm -hmm. dengan lebih transparan dengan lebih uh, systematic dengan lebih uh, cergas ini akan menjadikan uh, uh, Indonesia lebih kompetitif uh, dan lebih konsisten uh, 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 dalam uh, 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 sistem Uh, pembangunan perekonomiannya yang lebih uh, 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 merakyat dan juga lebih uh, atraktif kepada investor, baik jadi uh, berapa lama yang harus dibutuhkan Indonesia untuk merubah sistem yang saat ini ada? Sederhana aja kalau lihat kita sudah memiliki rangka banyak pakar-pakar ekonomi, tokoh-tokoh ekonomi, pemimpin-pemimpin yang mempunyai ilmuwan dan kebijakan. Hmm. Kita mempunyai sistem yang ada. Silakan buku kita sudah siap diedarkan di pasaran hmm. grand media di mana-mana pun kita bisa laksanakan pembedahan tentang hasil riset kita tentang hasil strategi yang telah kita hmm. olahkan, kita seterjaiskan untuk pembangunan. Kebaikan, untuk kebaikan pemerintahan dan untuk mempercepatkan segala proses impian, hmm. pelaksanaan impian uh, pemimpin negara kita untuk membangun Republik Indonesia menjadi kuasa ekonomi besar uh, dunia, ataupun strategi-strategi untuk uh, 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 menuntas segala permasalahan uh, permasalahan uh, pengangguran dan permasalahan uh, kemiskinan yaitu uh, strategi untuk membahagia dan mensejahterakan rakyat telah kita uh, bicarakan di dalam buku kita, kita yakin kalau ada persiapan uh, pihak pemerintah untuk mem mem membedah dan membenah uh, sistem dan strategi kita, most welcome, we open the challenge. Hmm. Uh, ini uh, ini ilmu ilmu Allah yang dikurniakan kepada bangsa Indonesia. Kita harus berpikir sebagai kebijakan ini adalah kebijakan pemimpin-pemimpin Indonesia, tokoh-tokoh pemimpin Indonesia bukan kita berpikir secara pem, uh, kebijakan pemimpin bangsa Eropa Belanda Inggris Jerman Amerika dan negara lain kita bangsa Indonesia Hai. harus ada kejadian bangsa sebagai bangsa Indonesia juga wajar menjadi bangsa kelas dunia yang maju dan kita memiliki strategi dan kebijakan kepimpinan yang yang luar biasa yang harus di uh, 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 yang uh, diterima di uh, uh, dunia global hmm. yang tanpa sempadan ini kita bangsa Indonesia yang maju dan uh, Republik Indonesia yang uh, uh, cemerlang dengan uh, uh, prinsip uh, ke Indonesiaan kita sebagai sebuah pemimpin yang berkelas dunia. Baik, jadi langkah sekarang nih Presiden Joko Widodo untuk merecycle beberapa uh, menteri-menterinya ya, sudah yang tepat. Baik. Ya, kita setuju. Setuju? Setuju. Jadi kita menunggu aja nanti ya, bagaimana kita karena kinerjanya ya, begitu, uh, uh, Pemimpin kita telah komited... Uh, uh, ini baru uh, langkah hmm. awalnya di bulan uh, Agustus September dan Oktober hmm. akan membuktikan meroketnya pertumbuhan ekonomi uh, Indonesia. Ya kita tunggu. Yang mudah mudahan strategi ini yang kita bicarakan pada hari akan uh, membawa satu saranan yang dapat didengar oleh pihak pemerintah dan dilaksanakan dengan baik supaya uh, pemerintah ini melaksanakan strategi uh, uh, mereka dengan tepat dengan sempurna. Dan uh, membantu kepada pembangunan uh, perekonomian negara harus uh, mendapat uh, uh, apa, eh, kepedulian ataupun uh, uh, ditangani dengan segera. Ini yang uh, utama kita serankan okay. pada okay. para. Kita, kita tunggu nanti bagaimana langkah berikutnya oleh para menteri-menteri baru Jokowi ini, dan juga mudah-mudahan ini yang kita bicarakan bisa menjadi inspirasi juga begitu bisa menjadi masukan-masukan ya. uh, yang sangat Sukses baik untuk pemerintah kabinet baru dan juga kepada presiden kita Jokowi mudah-mudahan semuanya apa yang kita impikan dapat dilaksanakan dengan uh, tepat dan sebut, sebut, uh, seperti yang direncanakan. Uh, Baik. Ya. Sepertinya juga uh, waktu kita sudah habis begitu habis, Pak Asmi ya. dan pemirsa dan um pemirsa Presiden TV dan buat Anda yang ingin mungkin uh, mendapatkan buku Indonesia Kuasa Ekonomi Kelima Besar dunia mungkin lebih dalam lagi begitu um, membaca atau membedah buku ini silakan silakan datang ke Gramedia Gramedia terdekat di kota Anda karena memang sudah sediakan begitu Pasmi dan juga ya. mungkin ingin segera uh, berbincang begitu dengan Bapak Dr. Mahat Masmi silakan masuk ke Facebook kita Presiden TV atau mungkin mau uh, ke, uh, email kita nanti juga ada di bawah sini pemirsa silakan bagi Anda yang ingin berbincang membedah buku bersama dengan Bapak Dr. Muhammad Asmi. Dan pemirsa saya Nur Fadilah pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Wa wabarakatuh. Tetap di Presiden TV mewujudkan impian Indonesia. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya.